Salam wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita selalu bersabar dan berprasangka baik pada Allah walaupun doa yang kita panjatkan belum nampak hasilnya? Masya Allah. Saya beri gambaran gini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, itu yang 3 tahun. Quran surah ke-21 ayat ke-83 sampai ke-84, itu yang 20 tahun. Satu, Quran surah 2 ayat ke-144, itu yang 3 tahun. Kedua, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84, itu yang 20 tahun. Kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai yang sampai 39. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Itu yang puluhan tahun tak terlukiskan, bisa 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya. Pelan-pelan Bu ya. Jawabannya, solusinya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Dan Quran surah ke-21 ayat 90 sampai 91. Itu solusinya. Pelan-pelan. Baik, mari kita jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, saat beliau mulai menunaikan salat dalam misi risalahnya, itu selalu nengokkan kepalanya ke langit, Bu, minta dipindahkan kiblatnya. Ya, karena saat itu kiblat pertama menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat pertama saat salat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi beliau itu selalu meminta kepada Allah, nengok ke atas gini ke langit, mohon supaya bisa dipindahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya. Ibu tahu apa yang terjadi? Apakah saat beliau seringkali mengadah ke langit begini, begini, dikabulkan doanya seketika? Tidak. Tidak. Ternyata nunggu setahun, nunggu dua tahun, baru setelah pindah ke Madinah, ya Masya Allah, setelah pindah dalam perjalanan ke rumahnya Ummul Bashar, diundang dalam satu jamuan zuhur, ya, berangkat beliau ke sana, saat makan siang itulah kemudian tiba panggilan salat, saat menunaikan salat baru turun ayat Al-Baqarah 144 itu. Setelah pindah ke Madinah, kurang lebih 3 tahun itu. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa' falanuwalliyannaka qiblatan taradhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami selalu perhatikan engkau. Lihat kalimatnya. Kami selalu perhatikan engkau. 3 tahun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau seringkali memalingkan wajahmu ke langit memohon supaya dipindahkan kiblatnya. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai sekarang silahkan palingkan dirimu, pindahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Maka berputarlah salatnya 180 derajat begini, berputar ya, dan diikuti oleh para sahabat. Sampai hari ini tempat itu kemudian dikenal dengan Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain. Pelan-pelan. Jadi Nabi berdoa baru dikabulkan setelah berapa lama? 3 tahun. Nabi Ayyub alaihi salam sakit luar biasa, diuji dengan luar biasa penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya, tidak akan dialami orang setelahnya. Ya. Istrinya mengatakan, kalau dalam bahasa kita, "Pa, papa kan nabi rasul." Nabi rasul. Angkat tangan bermohon kepada Allah, mintakan. Bukankah doa Nabi akan cepat dijawab? Apa kata Ayyub kalau dalam bahasa kita, "Ma, berapa lama kita mendapati kesenangan?" Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan seperti ini? Saya sakit, ya kita kehilangan harta benda. Kata istrinya, beberapa tahun. Ya, kalau beberapa tahun itu ukurannya barangkali 7 tahun, 8 tahun, sabar itu. Ya. Kata Ayub, nanti saja. Kalau sudah masa sakit ujian ini sama dengan masa senangnya sama-sama 20 tahun, baru saya akan mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya diberikan kesenangan 20 tahun, diuji beberapa tahun, langsung mengeluh kepada Allah. Nanti kalau sudah tiba masanya sama-sama seperti itu, baru saya minta. 20 tahun berdoa dikabulkan. Wa ayyuba idznada rabbahu rabbi anni massani adzurru wa anta arhamar rahimin fastajabna, dijawab 20 tahun. Nabi Zakaria menikah, berumah tangga, belum memiliki keturunan. Tapi Masya Allah, tidak pernah putus asa. Berdoa, berdoa, berdoa. Sampai dikatakan di surah Maryam itu, dari ayat 3 sampai dengan nanti puncaknya ayat 13 setelah lahirnya Yahya. Itu kata beliau, saya tidak pernah putus berdoa, ya Allah, wasta'ala ra'su syaiba. Sampai rambut saya memutih, beruban. Fisiknya sudah lemah. Ibu bisa terbayang enggak? Ada orang berdoa terus sampai fisiknya sudah semakin lemah. Rambutnya sudah beruban. Artinya berapa tahun itu berdoa tuh?
belum terkabulkan. Baru dikabulkan ketika beliau merawat Maryam mihrab, berdoa kepada Allah di Ali Imran Quran surah 38 ayat 39 itu. Baru dikabulkan setelah puluhan tahun. Ibu bisa bayangkan, ada Nabi, Rasul, 3 tahun, puluhan tahun berdoa tidak putus asa baru dikabulkan. Ya. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, baru 3 hari berdoa ingin cepat dikabulkan. Quran surah 2 ayat 155. Al-Baqarah 155. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 155. 155. Nanti ditutup baru terakhir, baru saya jawab rasionalitas doanya. Pelan-pelan. Posisi sebelah kiri paling atas. Walanabluwannakum bisyai. Lihat persamaannya. Dan setiap orang yang hidup, kata Al-Quran, setiap orang yang hidup pasti akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Jadi, kata Allah, setiap orang hidup pasti punya masalah, akan diuji dengan masalah. Perhatikan rumusnya Bu ya, Pak ya. Masalah ini diujikan oleh Allah kepada kita bukan ingin menjadikan kehidupan kita bermasalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau tidak diciptakan marah, bagaimana ketahuan sabar? Kalau tidak dibuat bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur? Ya. Kalau tidak diciptakan sombong, bagaimana bisa nampak rendah hati? Ya. Jadi kata Quran, pasti orang hidup itu pasti punya masalah. Tidak ada yang hidup yang tidak punya masalah. Ibu tuh kelihatan tenang-tenang nulis, itu mustahil gak punya masalah itu ya, barangkali lebih besar dibandingkan dengan yang terlukis kan ya. Di saat seseorang tidak ingin punya masalah, itu artinya gak mau hidup ya. Karena persamaannya hidup pasti punya masalah. Saat dia tidak punya masalah, pasti sudah tidak hidup ya. Saya cek dulu, ibu ingin punya masalah atau tidak? Tidak. Agak bingung ini ya. Dijawab pengen, takut gak bisa selesai ya. Dijawab tidak, takut gak hidup. Lihat sini, masalahnya banyak. Minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Saya tutup ke ujungnya saja, lihat ujungnya. Wa basyiris sabirin. Kata Allah, berikan kabar gembira yang saat diberikan ujian itu dia sabar. Pelan-pelan, dia sabar. Jadi rumusnya, saat kita diuji dengan masalah, saya, anda, kita semua, kata Quran pilihannya cuma satu, tidak ada yang kedua, apalagi tiga. Pilihannya hanya satu, sabar. Karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan ya. Ada banjir bandang, macet ya. Sebagian gerbang tol Cikunir misalnya ada yang rubuh tuh kemarin. Orang pada mengeluh, ngapain mengeluh ya. Tok mengeluh juga tidak akan bisa memperbaiki itu lagi. Terima dulu ya. Sabar dulu, terima. Kesabaran nanti melahirkan pikiran yang jernih, respon mulai muncul. Tapi yang menarik, di Quran, kalau kesabaran sudah hadir, adab selanjutnya bukan ikhtiar dulu. Adab selanjutnya mintakan solusinya kepada Allah supaya dibimbing mencari solusi terbaik. Permintaan itu yang disebut dengan doa. Quran surah Al-Baqarah kedua ayat ke-45. Lihat. Wasta'inu bis-sabri. Sabar dulu. Wasta'inu, ini poin kita. Kita ambil kesabrinya dulu, salatnya nanti di sesi yang lain. Kata Quran, jika anda punya persoalan dalam kehidupan, mintakan solusinya. Minta solusi itu artinya berdoa ya, mohon kepada Allah, mohon ya. Bisabri, kalimat sabar digandingkan dengan minta tolong. Artinya sikap orang-orang yang sabar itu, kalau bisa menerima dengan sabar, maka muncul jalan keluar yang pertama kali, dia akan mohonkan solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap sabar bisa melahirkan ketenangan, memudahkan kita untuk memanjatkan doa. Jelas sampai sini? Sekarang mari kita sambungkan. Kalau kemudian kita berdoa kepada Allah, lalu kita bertanya, bagaimana sifat Allah dalam mengabulkan doa kita? Apakah seketika akan dikabulkan? Apakah akan tertunda? Atau jangan-jangan diganti dengan yang lebih baik? Ya. Yuk sekarang kita bahas bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ini inti pertanyaannya tadi. Ya, kita akan jawab.
Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bersabar saat doa kita mulai dipanjatkan atau menunggu jawaban dari doa? Lihat poinnya, lihat poinnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 186. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad, jika anda hamba-Ku mencari-cari Aku, bertanya kepada-Mu. Jadi ada orang mencari-cari Allah. Maaf, saya tanya ibu, bapak, kalau ada orang mencari-cari Allah, umumnya itu apa kebutuhannya? Biasanya punya masalah. Ya, punya masalah. Baru cari Allah. Dia mau berdoa, minta. Perhatikan, ini bagus sekali dalam bahasa psikologi. Fa inni qarib. Katakan kepadanya, tidak usah lelah mencari. Aku sangat dekat. Sangat dekat. Ibu bayangkan begini ya. Misal ustadznya terlambat. Ada pengajian. Ibu tanya, Bu, mana ustadznya? Aduh, saya belum tahu nih, belum ada info. Dengan yang kedua, ustadznya menyampaikan sudah dekat. Ya. Mana yang memberi harapan? Kalimat pertama atau yang kedua? Kedua. Dan cenderung memberi ketenangan ya. Kata Allah, saya tidak perlu dicari. Saya sangat dekat. Asal kamu mau mendekat, saya dekat. Yang paling menarik, lihat, setelah dekat dengan Allah baru dijawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Biasanya kalau sudah dekat dengan Allah kan minta ya, berdoa. Nah, kata Quran, sifat doa itu kalau dipanjatkan seharusnya akan dijawab. Ya. Akan dijawab. Nih, mustahil ada doa yang tidak dijawab. Setiap doa itu pasti dijawab. Ya, pasti dijawab. Ya. Yang tidak dijawab itu cuma salah satunya tadi ya, ada sesuatu yang haram pada dirinya yang menjadikan doa terhambat ya. Jadi sifat doa kata Quran itu kapanpun akan dijawab. Bahasanya menggunakan ujib fi'il mudhari pakai hamzah ya. Kalau kalimatnya fi'il mudhari dalam bahasa Inggris itu setidaknya punya tiga makna ya. Present, continuous, atau future. Kalau tidak sekarang dijawab, nanti dijawab, atau di masa yang akan datang pun akan diberikan. Nah, sekarang perhatikan cara Allah menjawab ini, ternyata nanti ada tiga cara. Tiga cara. Bisa present, saat dia meminta, seketika diberikan. Ibu minta, ya Allah, anak saya mau ujian, mohon luluskan ya Allah. Seketika diberikan. Baik. Dua, pelan-pelan. Dan kita berakhir di sini ya, mohon maaf. Karena kami harus ada di tempat lain harus mengisi. Kata Quran, Allah akan memberikan jawaban doa saat kita sanggup untuk menerimanya. Ya. Ini yang pertama langsung diberikan. Yang kedua ditunda sampai kita sanggup menerima apa yang kita mohonkan. Ya. Saya berikan ilustrasinya begini. Ibu punya anak SD, masih baru masuk SD kelas 1. Lihat teman-teman di sekitar yang sudah senior dibandingkan anak ibu itu sudah punya motor. Lantas anak ibu meminta anak bapak supaya bisa dibelikan motor. Anda punya kemampuan dibelikan tidak? Tidak. Umumnya tidak. Akan ditunda itu sampai dia sanggup untuk bisa menaikinya. Siap. Nah, ada sifat doa begitu. Kadang-kadang saat dimintakan menurut Allah, kamu jangan dulu ya. Ya Allah, saya butuh kendaraan ya Allah ya, supaya dengan kendaraan itu hamba bisa lebih mudah mengikuti taklim, salat berjamaah. Kata Allah, jangan dulu sekarang, karena iman kamu belum kuat, masih naik turun. Nanti begitu punya kendaraan, mulai muncul ria, amal kamu bisa habis ya. Wah, kalau dulu kan tinggal jalan, begitu punya motor, den ya, baru berangkat masjid diputar-putar komplek tetangga itu ya. Gak tahu tetangganya sedang ke Bandung itu, pahalanya habis. Tiga, Allah akan mengganti, ini poin penting, mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Allah mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang keinginan kita itu beda dengan kebutuhan kita. Karena itu saat kita meminta sesuatu, ini seringkali tidak sadar bahwa sebetulnya yang dimintakan itu sudah dikabulkan, cuma kita tidak sadar. Lebih baik sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Ingat, pengabulan doa itu bersanding dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Nah sekarang, bagaimana sikap kita kalau ternyata apa yang dimohonkan ini
nampak belum terkabul seketika, sama seperti Nabi meminta dikabulkan 3 tahun kemudian, Nabi Ayub 20 tahun kemudian, Nabi Zakaria puluhan tahun kemudian. Karena menurut Allah, Nabi saja belum siap sekarang, nanti, nanti ada tahapan-tahapan. Ya, barangkali kamu belum banyak berdoa, sekarang kamu banyak berdoa, pahala datang. Ya, dengan banyak berdoa, tahajudnya jadi lebih rajin. Ya, bukankah kalau sudah punya masalah, tahajudnya jadi rajin? Ya, puasanya meningkat, baca Qur'annya nambah, ya, itu di Qur'an surah ke-70 ayat 19-23, itu kata Qur'an begitu tuh, ada yang demikian. Ya, di Allah kadang-kadang biarkan itu supaya pahala berkumpul. Ya, tapi yang menarik, cara kita menyikapinya itu tidak mudah, kadang-kadang naik turun, apa Allah tidak mengabulkan juga ya. Nah, kita tutup, kalau dalam suasana demikian, maka Allah berikan jawaban di Qur'an surah ke-2 Al-Baqarah ayat 216. Ini pamungkasnya. Ya. Quran surah kedua ayat 216, posisi sebelah kiri paling atas. Sini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Jika Anda punya persoalan serius dalam kehidupan, ya, saya ulang. Kata Allah, diwajibkan bagi kalian itu berperang, memerang, memerangi diri. Ya. Ayat itu sedang berbicara tentang konteks jihad fisik, konteks peperangan. Ya. Tapi ulama tafsir memahaminya dengan lebih luas. Ya. Perang yang paling sulit itu bukan memerangi musuh yang nampak, ya, tapi memerangi keadaan diri kita yang tidak stabil. Ya. Perang melawan iri hati, perang melawan malas, perang melawan dengki, ya, perang melawan hal-hal buruk dalam diri. Nah, kata Quran, lihat kalimatnya. Kalau ibu bapak punya perasaan-perasaan yang tidak baik saat berdoa, kok belum dikabulkan juga? Kata Quran, perangi itu. Wahuwa kurhul lakum, walaupun saat memerangi perasaan itu barangkali tidak menyenangkan itu, gak enak. Nah, lihat logikanya. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang tidak disukai itu ada hal-hal yang terbaik yang Allah siapkan untuk Anda. Kita harap-harap ingin dikabulkan segera, kata Allah, jangan. Ada pahala yang saya mau berikan karena kamu seringnya berdoa, seringnya sholat, seringnya baca Quran. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Tapi di balik yang kamu harap-harap cepat itu barangkali ada keburukan yang nanti bisa didapatkan. Apa logikanya? Ujungnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu apa yang terjadi di masa depan, kamu tidak tahu. Ya. Barangkali ibu minta cepat sekarang, sekarang bagus, tapi di masa depan ada masalah. Ya. Ya Allah, mohon luluskan anak saya ya Allah ke ITB ya Allah. Ternyata tahun pertama enggak lulus. Tahun kedua enggak lulus. Ya. Baru diberikan lulus tahun ketiga. Atau bahkan mungkin dialihkan harap-harap ke ITB, tiba-tiba masuk ke IAIN. Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Kami dulu 2003, ibu, saya punya keinginan kuat ke Madinah dulu. Ke Madinah. Bahkan dulu berkasnya dipersiapkan, kemudian diberikan rekomendasi, dan kalau dalam hukum diberikan tanda tangan yang rasanya di Timur Tengah itu sulit untuk menolak, ya, karena ada tokoh-tokoh tertentu di Indonesia yang kalau sudah memberikan rekomendasi itu cepat diterimanya. Ingin-ingin berangkat ke Madinah, ibu tahu apa yang terjadi? Kadarullah seketika terjadi bom Bali, ya. Saat terjadi itu semua jatah-jatah beasiswa ke Timur Tengah itu ditutup peluangnya. Jangankan lewat beasiswa, masuk ke sana saja itu diperketat, tertutup. Anda tahu apa yang terjadi? Ingin ke Madinah, ke Saudi, tapi berangkatnya ke Libya, ke Tripoli. Saya baru mengerti setelah terjadi, setelah selesai masa studi itu. Ternyata lewat Libya itulah kita bisa singgah, bukan cuma sekedar ke Madinah. Ya. Kita bisa singgah ke Mesir, kita bisa singgah ke Tunisia, kita bisa singgah ke UAE, kita bisa singgah ke berbagai tempat, dan kita bisa ketahui itu. Kalaulah dulu Allah sampaikan saya, dikabulkan misalnya ke Madinah saja, belum tentu bisa masuk ke negara lain. Ya. Tapi ternyata Allah menginginkan lebih. Karena itu, jika Anda sedang berharap sesuatu, sabar terima itu, barangkali ada yang lebih baik yang sedang Allah persiapkan di balik itu semua. Dan tolong jangan tergesa-gesa, kata Nabi, orang yang berdoa tergesa-gesa itu doanya tidak akan pernah dikabulkan. Ya. Kata sahabat, kita tutup, wa manil ajalah ya Rasulullah, siapa yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang saat berdoa langsung menyimpulkan doanya tidak terkabulkan, maka sepanjang dia berdoa tidak akan pernah dikabulkan lagi. Di apapun yang sudah disampaikan, tugas kita berdoa, tugas Allah mengabulkan. Dan tolong jangan mengerjakan sesuatu yang bukan urusan kita. Ya, jangan dipikirkan itu. Cukup ibu berdoa saja. Nanti giliran Allah yang mengabulkannya.